kembali lagi di channel ini. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk support channel ini. Ya, caranya cukup mudah. Silakan sekarang juga sahabat semua untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Verrel Bramasta dan juga Febe Rastanti. Hari ini Verrel Bramasta di Jumat Berkah penuh dengan kebahagiaan. Terlihat Verrel Bramasta lagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang spesial. Ya, Verrel Bramasta saat ini yang lagi berada di rumah dan beristirahat sejenak setelah melakukan perjalanan dari Bali hingga Verrel Bramasta bersama dengan para sahabat dan juga para asisten. Ya, Verrel Bramasta memang mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa. Setelah liburan bersama, tentu saja mereka juga berkumpul bersama di Jakarta. Ya, seperti Rizky Nazar dan juga beberapa sahabat lainnya yang sungguh luar biasa dan selalu bersama dengan Verrel Bramasta. Hari ini Verrel Bramasta juga terlihat bakal sibuk banget dengan kegiatan-kegiatan yang istimewa. Semoga Verrel Bramasta selalu diberi kelancaran dan juga kesehatan agar bisa menjalani hari-hari penuh dengan semangat dan juga penuh dengan rintangan dengan sabar dan juga tawakal. Dan sedangkan kabar terbaru dari Febe Rastanti, ya hari ini terlihat Febe Rastanti lagi makan-makan bareng bersama dengan para sahabat. Ya, Febe Rastanti yang lagi berulang tahun tentu saja mengajak para sahabat-sahabat semua untuk bisa menikmati hari bahagianya bersama. Ya, lihat saja pertama dengan panti asuhan atau yayasan sayang ibu dan juga bersama dengan para sahabat dan juga para keluarga tercinta. Semangat ya buat Febe Rastanti, semoga hari-harinya menyenangkan dan semakin luar biasa lagi ke depannya. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.